Suku Togutil terekam kamera saat hendak memanah salah satu warga di Waicoy, Kabupaten Halmahera Timur pada Selasa, tanggal 19 Januari tahun 2021. Tampak beberapa warga sedang menyeberangi sungai untuk berburu hewan di hutan. Tiba-tiba seorang pria yang diduga suku Togutil itu keluar dari dalam hutan dan langsung mengarahkan pemanahnya ke arah warga tersebut. Pemanah itu lantas mengeluarkan suara panggilan kepada temannya, seperti mengisyaratkan tanda bahaya. Setelah bermusyawarah dengan warga sekitar hampir satu jam, akhirnya warga memilih mundur dan membiarkan suku Togutil tersebut kembali ke dalam hutan. Akibat kejadian itu, satu warga yang terkena anak panah mengalami luka di lengannya. Suku Togutil sendiri merupakan kelompok komunitas etnis yang hidup di hutan secara nomaden. Togutil sendiri memiliki makna konotatif yang berarti terbelakang. Kehidupan mereka juga masih bergantung pada hutan dan bermukim di sekitar pinggiran sungai. Komunitas Togutil yang bermukim di sekitar Sungai Dodaga ada sekitar 42 rumah tangga. Rumah-rumah mereka pun terbuat dari kayu, bambu dan hanya beratap daun palem.